Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan mengulas sebuah dinamo mini generator. Mini pemirsa ya, mini, kecil. Tidak bisa keluar ratusan watt atau ribuan watt ya, ratusan volt. Bentuknya seperti ini ya. Ini penampakannya seperti ini, beratnya sekitar 2 kiloan ya. Ini sudah saya modifikasi dari aslinya, itu banyak sekali keluaran kabelnya. Ini sudah saya modif, tinggal keluar 3 kabel untuk tegangannya ya. Ini bisa dinamakan dinamo 3 fase atau mirip alternator mobil itu ya. Cuma ini modelnya lebih kecil ya. Untuk sebagai apa ya, sebagai gambaran, ini kalau dibuka dalamnya mirip seperti spool motor ya. Ini ada yang sudah saya buka, ini magnetnya, ini tutupnya, dan ini kumparannya ya. Ini ada ya, ini tiga fas ini ya. Magnetnya 4 US ya. Magnetnya seperti ini, cuma ini belum dibersihkan ya, masih kotor sekali. Ini seperti ini aslinya. Pantatnya muter ya kan ya. Jadi nanti untuk dudukannya di depan saja sini. Untuk keluarannya ini lumayan besar ya, langsung saja kita coba. Ini kebetulan ada pesanan dari transaksi ya, dari toko Mapan Jaya yang ada di Boyolali. Kebetulan minta dibikinkan DC sekalian outputnya ya. Ini kan masih AC ya keluarnya. Minta dibikinkan DC, ini barangnya yang untuk toko Mapan Jaya. Sudah saya bikinkan DC. Nanti untuk outputnya seperti biasa ya, merah positif, hitam negatif. Gitu ya. Langsung coba kita akan testing dinamo ini. Saya akan menggunakan bor ya. Ya, kosong kan ya, kosong ya, tidak ada. Ini saya konsletkan kosong, tidak ada tegangan sama sekali. Langsung saja kita putar. Apinya tuh kan ya. Coba sebentar ini biar mudah meganginya. Ini ya, kosong ya. Coba. Cukup lumayan besar ya untuk keluarannya. Jadi begitu ya Bapak, toko Mapan Jaya. Ini sudah saya bikinkan DC sekalian. Ini nanti akan di packing dan segera kirim. Semoga bermanfaat sesuai dengan keinginan. Jadi saya ulas lagi ya kan ya. Bentar. Ini kalau dibuka dalamnya ya, ini sama persis bentuknya seperti ini. Cuma ini agak ya, amat sangat tidak terawat, terlihat ya, sama persis bentuknya seperti ini. Kalau dibuka ini dalamnya kan seperti ini. Ini spoolnya untuk ukuran kawat
Ini bisa dibilang lumayan untuk dinamakan mini generator ya. Untuk ukuran mini, kawat ukuran segini itu sudah lumayan besar. Begitu saja kan. Ini transaksi dari toko Mapan Jaya yang ada di Boyolali. Ini kembali lagi sudah saya bikin DC. Juga ini kabelnya positifnya merah, negatifnya hitam. Begitu ya, Bapak. Bapak Kacer, Bapak siapa tadi? Soalnya transaksinya waktu pertama namanya Bapak Kacer, tapi setelah ngasih alamat toko Mapan Jaya. Itu nanti di packing tetap toko Mapan Jaya gitu ya, Bapak ya. Sekian dulu, terima kasih. Selamat siang.